Perspektif pertama ialah sama ada kerajaan perlu berhutang tinggi mengambil dengan izin pendekatan Keynesian, iaitu lebih banyak kerajaan berhutang membina infrastruktur, maka itu diharapkan akan menjana ekonomi yang akan dikutip melalui kutipan cukai. Tapi sebab itu juga, kita perlu ada sasaran-sasaran tertentu supaya kita dapat mengimbangi di antara belanja yang dilaburkan melalui hutang dengan juga kemampuan kita berhutang. Sebab itu, dalam sasaran RMK 12, dan yang ini diusahakan semasa Paguh sendiri pun menjadi Perdana Menteri, bahawa kita perlu mengurangkan defisit negara kita secara teratur supaya menjelang 2025 defisit hutang kita hanya 3.5%. Kalau kebimbangan paya besar ialah kerajaan tidak berbelanja, belanjawan yang dibentangkan oleh Tambun baru-baru ini adalah belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara kita. Maksudnya kerajaan telah berbelanja. Perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion lebih adalah terbesar dalam sejarah negara kita. Jadi maksudnya tidak timbul soal kerajaan tidak berbelanja. Yang penting ialah kerajaan berbelanja secara berhemah dan mendapat nilai yang terbaik, bukannya berbelanja dengan berhutang secara buta, tetapi akhirnya bila kita semak 2-3 tahun kemudian, hutang itu digunakan untuk membiayai projek-projek seperti Jana Wibawa. Sebab itu tidak timbul paya besar dari segi aturan perancangan pembangunan kerajaan. Kerajaan akan terus berbelanja besar, tetapi kerajaan tidak akan semata-mata untuk mendapat sokongan rakyat di bawah mengambil hutang yang besar supaya Perdana Menteri nampak popular, sehingga kita melepasi tahap defisit yang secara antarabangsanya dikira sudah pun dalam keadaan berbahaya, kerana dia berkait juga dengan hutang-hutang akan datang yang kita ambil. Kalau kita tersasar daripada sasaran defisit yang kita ada, maknanya penarafan hutang kita adalah lebih tinggi. Setiap kali kalau ada pentadbiran baru mengambil pendekatan berhutang semata-mata tanpa menjaga penarafan defisit dan hutang kita, maknanya jumlah faedah yang perlu dibayar itu berganda dan berganda. Kalau sekarang 40 bilion, 5 tahun lagi jadi 60 bilion. Jadi soalan yang sama paya besar yang perlu diteliti, adakah lebih baik untuk kita membayar hutang melalui bunga faedah sampai 60-50 bilion setahun, sedangkan wang itu kalau dibelanja secara berhemah dan dikawal hutangnya boleh digunakan untuk membantu terus golongan-golongan rentan seperti yang ditimbulkan oleh Paguh tadi. Terima kasih.